Halo guys, welcome to my channel. Kali ini gua akan memberikan kalian tutorial cara menambah RAM di HP Vivo Y91. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu caranya bisa simak video ini dan jangan lupa like, share dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, untuk menambah RAM di HP Vivo Y91, di sini kita masuk dulu ke pengaturan ya, guys. Langsung di sini kita scroll dulu ke bawah dan kita cari dulu pengaturan lainnya. Jangan kalian skip video ini ya. Lalu kalian klik tentang ponsel dan sini kalian klik aja nanti versi perangkat lunak sebanyak 7 kali ya guys, 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu guys, kalian kembali dan di sini kalian masuk lagi ke opsi developer di HP Vivo Y91 ya. Nah, langsung kalian hidupkan opsi pengembangnya guys seperti ini dan kalian klik OK. Oke guys, setelah itu kita scroll ke bawah dan di sini kita hidupkan simulasi yang ini, kita klik aja yang tidak ada dan kita klik skala durasi animator, kita klik mati ya guys. Nah, setelah itu guys, kini kita klik lagi guys, kembali guys, pemeriksa latar belakang ini dan kita klik proses, nah proses standar, dan kita klik pemeriksa latar belakang ini, kita klik, kita matikan semua guys. Nah, kita matikan, pokoknya kalian matikan semua ya guys. Nah, kalian matiin semua. Setelah kalian matikan, kalian kembali. Nah, di sini kita harus membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama 4GB RAM. Nah, ini aplikasinya nanti bisa kalian download aja nanti di deskripsi video ini. Nah, fungsi aplikasi ini adalah untuk mengoptimalkan dan menambah RAM sekitar 58% ya guys. Jadi fungsi aplikasi ini membuat melegakan RAM kita ya guys di HP Vivo Y91. Nah, jadi kerja aplikasi ini nggak perlu kita apa-apain ya guys, dia hanya mengcleaner. Nah, kita klik seperti ini guys, lalu kita klik paling atas ini guys. Nah, kita centang seperti ini guys. Jadi kita kembali lagi, jadi kita bisa join cleaner, izinkan. Nah, seperti ini ya guys. Jadi aplikasi ini pernah saya uji coba di HP Vivo Y91, hasilnya sangat memuaskan banget guys. Jadi aplikasi ini gunanya untuk mengoptimalkan RAM di HP Vivo kita ya. Nah, jadi di situ ada 1 sekian GB ya guys, yang paling atas ini guys. Jadi keren banget pokoknya guys, bagi kalian yang ingin menambahkan RAM di HP Vivo Y91 kalian guys. Nah, jadi segitu dulu video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya guys kalau kalian suka, dan aplikasi ini bisa nanti kalian download aja nanti di deskripsi video ini secara gratis. Dan setelah itu di sini kalian lagi masuk ke pengaturan aplikasi, jangan kalian keluarkan ya guys. Dan di sini kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian masuk lagi ke pengaturan lainnya dan di sini kalian matikan opsi developernya guys. Nah, oke guys, seperti itulah ya guys cara menambah RAM di HP Vivo Y91. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar gak ketinggalan video terbaru dari channel gua.